Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di channel Fahran Adventure. Nah, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan dimudahkan segala urusannya, dan dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini kita melanjutkan perjalanan kita. Ini kita berada di dekat SMP Negeri 1 10 Kota Singkarak, kawan-kawan. Ini baru saja kita melihat pesanggrahan yang ada di Singkarak itu di sebelah kiri kita ini. Oke, kita melanjutkan perjalanan kita. Ini arah ke Danau Singkarak. Yang tadi itu sebenarnya sudah Danau Singkarak, cuman dia di sebelah ujung, mungkin di bagian timur ya. Kayaknya itu bagian timur. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah setia mengikuti perjalanan Fahran Adventure seputar alam pedesaan dan juga tempat-tempat di sini. Dan juga termasuk motovlog. Dan ini masih panas kawan-kawan, mudah-mudahan tidak terlalu silau. Nah, ini kita sudah berada di tepi Danau Singkarak, kawan-kawan. Dan itu adalah sudah Danau Singkarak. Jika ada warga Singkarak sekitarnya 10 koto yang lagi di perantauan atau umumnya perantau Minang, semoga setelah melihat video ini bisa mengobati rasa rindu terhadap kampung. Sepanjang Danau Singkarak itu terdapat tempat wisata atau tempat tongkrongan. Jalan ini menghubungkan Bukit Tinggi dengan Solo, Padang Panjang dengan Solo, dan ini merupakan jalan lintas kawan-kawan. Kalau nggak salah bus yang tujuan Jakarta melewati sini. Thank you.
ada menggelasau, ngomongnya menggelasau, tetapi capek juga ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.